Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya mau unboxing nih, mau review dulu mesin facial ya, mesin basic facial yang 4-in-1. Ini pesanan dari Mbak Imade Gusti dari Sulawesi. Jadi sebelum kita kirim barangnya, kita unboxing dulu, kita cek dulu nih supaya dipastikan bahwa alatnya ini dalam kondisi baik ya. Jadi sebelum dikirim, kita pastikan bahwa alatnya itu semuanya berfungsi dengan baik. Nah, ini yang dipesan adalah mesin 4-in-1 ya, mesin basic 4-in-1. Oke, kita buka ya. Ini masih baru banget teman-teman ya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Mesin ini saya rekomendasikan banget ya teman-teman, buat teman-teman yang mau buka usaha facial, apakah di rumah maupun home care, terutama yang home care nih, karena bentuknya koper, jadi mudah banget untuk dibawa gitu. Nah, ini juga beratnya itu 6 kilo, jadi ya nggak terlalu berat banget gitu, kalaupun kita tenteng ya teman-teman ya. Tapi simple gitu, jadi ini ukurannya juga kecil, jadi tidak makan tempat ya. Jadi ini kalaupun kita di studio gitu ya, di beauty studio kita, itu nggak makan tempat. Oke ya, kita buka. Oke. Nah, ada buku petunjuk, kemudian nanti dapat satu set ya. Ini adalah kaca HF, masih di lakban ya. Nah, ini saya buka dulu. Oke, ini satu set isinya ada kaca HF dan juga ada vakum komedo ya. Masih ada lakbannya nih. Nah, seperti ini ya. Ada 3 kaca HF ya, tuh. Satu lagi yang seperti ini. Kemudian juga ada vakum komedo ya. Ini vakum komedo yang pertama, ini yang lonjong. Jangan lupa kalau mau dipakai, busanya kita keluarkan dulu. Kemudian yang kedua ada yang bentuknya pipi. Kemudian yang ketiga, itu ada yang bentuknya bulat. Nah, seperti ini. Ya, ini rentan sekali pecah, jadi harus hati-hati. Dan kalau bisa teman-teman jangan punya satu piece aja ya. Jadi minimal punya 3 atau 4 gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita lagi ngerjain pasien kita banyak, jadi bisa langsung dikerjain gitu ya, nggak cuci dulu gitu ya. Nah, seperti ini, jadi udah dapat satu set ya. Harus hati-hati banget ini karena gampang rusak. Kemudian berikutnya ini ada gagang ultrason ya, 2. Nah, mesin yang koper ini teman-teman, ada yang isinya itu handle-nya tuh ada alat untuk ultrason, ada juga yang galvanik gitu ya. Jadi sesuai keperluan teman-teman aja gitu ya. Kalau saya sih lebih senang menggunakan yang ultrason kayak gini. Kenapa? Karena yang ultrason ini bisa dipakai untuk facial detox juga gitu. Kalau yang galvanik tuh nggak bisa. Kemudian berikutnya ada botol spray dan juga ada apa namanya, kabel selangnya ya. Oke, kemudian berikutnya ada kabel HF dan kemudian ini adalah kabel powernya ya. Kita akan tes apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Saya coba dulu. Nah, jadi teman-teman dengan satu wadah bentuk koper kayak gini, semuanya masuk ke dalam sini sehingga semuanya simpel banget gitu ya. Gampang kalau dibawa-bawa. Oke ya, kita tes dulu. Yang pertama adalah saya mau tes ultrason dulu deh. Ya, ini ada ultrason yang besar, palanya besar dan juga yang kecil ya. Yang besar itu taruhnya di tombol nomor 1 ya. Saya pasang lubangnya, dipastikan sama ya. Pasin gitu, harus pas. Ya. Pas gak sih? Buka dulu deh. Oke, kemudian tombol
soundnya kita nyalain ya. Kemudian ini ada di angka 1 ya, pelan-pelan aja puternya. Kemudian ini kita tes dengan menggunakan air ya. Kita tes menggunakan air. Saya semprot aja pakai air. Ya. Kemudian di sini ditekan. Nah, berfungsi dengan baik ya. Oke. Kemudian kita coba alat yang satu laginya, yang ini ya. Kita matikan dulu. Kemudian ini kita pasang. Nyalain. Ini ke tombol nomor 2. Kita nyalain juga, kasih air, cairan ya. Nah, ini juga berfungsi dengan baik. Oke. Saya matikan, berarti ultrasonnya berfungsi dengan baik semua, ya. Ini rapikan kembali. Oke ya, ini ultrasonnya berfungsi dengan baik. Kita tes kemudian yang HF ya. Kita coba yang HF-nya. HF-nya itu ada di bagian HF power ya, tombolnya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba yang ini ya. Yang ini kita coba. Kita masukkan. Ya, pelan-pelan, kemudian nyalain HF-nya. Nah, ini berfungsi ya, nyala ya. Kita tes yang lainnya, berfungsi juga ya. Yang ini juga berfungsi, yang satunya berfungsi juga. Jadi berfungsi semua. Saya matikan. Oke. Saya cabut ya. Nah, ternyata sekarang udah dapet filter ya teman-teman ya. Dulu mesin ini nggak dapat filter untuk vakumnya ya. Sekarang udah dapat nih, jadi udah gratis. Nanti ini dipasangnya di vakum ya. Oke, ini udah berfungsi dengan baik. Berikutnya adalah vakum ya, vakum Komedo. Kita coba ya. Pakai yang merah atau yang hitam sama aja sih, tapi saya mau pakai yang merah ya untuk vakum Komedo. Kita nyalain. Nah, menghisap ya, hisapannya kuat, jadi berfungsi dengan baik. Oke. Berikutnya adalah spray ya. Spray pakai yang hitam ya, saya pakai yang hitam untuk spray. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Kita nyalain. Nah, sudah keluar anginnya. Kalau diisi air, nanti yang diisi keluar adalah airnya. Ya, berfungsi dengan baik. Ini angin sudah keluar. Oke, alatnya berfungsi dengan baik semua. Setelah ini akan kita rapikan dan langsung kita kirim ke Sulawesi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.